Hasil semifinal, Malaysia International Challenge 2024, hari Sabtu, 21 September. Di semifinal ganda campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 25-23 dan 21-15, dalam durasi 37 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Lau Yi Sheng, Yap Rui Chen, dengan skor 21-14 dan 21-8, dalam durasi 33 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Adnan Indah. Di semifinal tunggal putri, Ruzana berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, dengan skor 18-21, 21-11, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 24 menit. Di semifinal lainnya, Ciara Marvella Handoyo harus kalah dari pemain Jepang, Riko Gunji, dengan skor 19-21 dan 17-21, dalam durasi 52 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Riko Gunji akan melawan Ruzana. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, di semifinal tunggal putra, Yojin Ewe dari Malaysia akan melawan pemain Jepang, Minoru Koga. Dan Riku Hatano dari Jepang akan melawan pemain Malaysia, Soleh Aidil. Di semifinal ganda putra, Kazuki Shibata, Naoki Yamada, akan melawan ganda putra Malaysia, Lim Dejian, Wong Tin Chi. Sementara itu, Naoya Kawashima, Kota Ogawa, akan melawan ganda putra Filipina, Solomon Junior Padis, Julius Villabrile. Di semifinal ganda putri, Engki Xuan, Yap Rui Chen, akan melawan Narushinoya, Nao Yamakita. Dan Maki Uchiyama, Sukiko Yasaki, akan melawan sesama ganda putri Jepang, Hinata Suzuki, An Uesugi.